Hai korang, aku Fas Kipli. Kali ni aku akan review satu Korea drama Tajuk dia ialah Shooting Star, diriliskan pada tahun 2022 dan mempunyai sebanyak 16 episod. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Lee Soo Hyun menggawa watak sebagai Han Byul, Kim Yo Dae menggawa watak sebagai Tae Soon, Yeon Joo Hoon menggawa watak sebagai Yeon Soo, Seo Jin menggawa watak sebagai Ki Beom dan Lee Jong Si menggawa watak sebagai So Hyu dan Kim Yoo Hee menggawa watak sebagai Ho Yong. Permulaan cerita ada 3 orang kawan baik masa sekolah tau. 2 lelaki, 1 perempuan. Yang lelaki jadi pelakon, yang perempuan ni dia akan jadi macam PA lah, macam tu. Nanti satu antara lelaki ni akan meninggal dunia. Diringkaskan cerita, nanti Tae Soon dia balik daripada Afrika tau. Dan dia ni cuba untuk dapatkan semula cinta ataupun perhatian daripada Han Byul untuk dia. Tapi Han Byul ni macam tak ada perasaan pun terhadap dia. Apabila Tae Soon dengan Han Byul, diorang ni dah bercinta. Nanti adalah satu scene di mana pembantu rumah tu dia pula suka dekat Tae Soon dan dia cuba laga-lagakan Han Byul dengan Tae Soon dan menyebabkan Tae Soon rasa depressed. Kalau korang nak tahu, dalam cerita ni ada 3 pasangan yang bercinta. Tiba Tae Soon dia dapat satu surat ugutan tau yang mengatakan yang dia akan dibunuh. Jadi diorang ni cuba cari sebenarnya siapa yang hantar surat ataupun pesanan tersebut kepada Tae Soon. Okey, aku bagi hint sikit lah. Yang nak bunuh Tae Soon tu, dia ada di kalangan Tae Soon tu juga. Maksudnya kawan-kawan Tae Soon tu lah. Okey, keseluruhan cerita aku bagi 9 star dan untuk ending pun aku bagi 9 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah jangan jatuh hukum terhadap seseorang. Selidik dulu. Pengajaran kedua adalah berdendam tak ada kesudahan. Pengajaran yang terakhir adalah boleh terima each other, perlulah jaga hubungan tu dengan sebaik-baiknya. Janganlah bila orang yang ketiga tu datang, terus kita bercerai berai, okay? Okay, korang jangan lupa untuk like, subscribe, share video aku. Kalau boleh tolong tekan lonceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.